Runtang obat cacar di sababaraha lalawak di Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, ngabalukarkeun warga ngaraho alatan mucungulkeun bau anu nyegak. Di narongan mah eta runtang ngagu gunung ti saprak seminggu katompernakeun. Sanajan kitu dinas anu boga wewenang tacan nyorang ketak pikeun ngungkulan eta pasoalan. Kurangna kasadaran masyarakat turta pangladen ti pamarentah lebah ngungkulan runtah ngabalukarkeun sawatara lalawak di Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung jadi tetenjoan anu matak jari jipen. Kurangna tempat pamicunan runtah saheulaan ngalantarankeun sawatara warga nu kurang haat turta sadar kana ngajaga lingkungan sakarepna maricunan runtah. Samalah ayeuna runtah bacacar turta ngagu gunung di sababaraha lalawak kawasisian Walungan turta puhu jalan. Sawatara warga nu mihaat ka lingkungan satekah polah mantuan pemerintah ngaliwatan ketak ngumpul runtah rubah cacar anu tuluy diduruk. Itu kalau masyarakat itu kalau udah kena satu kali mungkin nggak akan mau berbuat kedua kalinya itu. TPS-TPS itu diperbanyak mungkin ya? Iya. Ya seharusnya begitu, TPS itu diperbanyak. Kang, ini gimana pendapatnya sampah silakan? Kalau masalah sampah sih meresahkan ya mas, soalnya kan mengganggu aktivitas warga gitu. Harapannya untuk lebih diperhatikan lagi lingkungan sekitar, walaupun di daerah kecil, minimalis lah terjadinya buat aja ini tempat sampah yang... Warga miharap pamarentah lebih ngaronjatkan pangladen masyarakat utamana dina ngungkulan runtah, kawas nyayagakan tempat pemicunan runtah saheulaan anu leuwih hade, tapi kan di badan sanksi pikeun oknum warga nu maricunan runtah sagawayah. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.